kita, anak kita, kuasa kita, bangsa kita diberkahikan Gusti Allah. Berakal sehat, lekar dan sehat gendut, niku boten wajib.
yora kode, yora bedia. Selama sekarang puasa mengerjakan puasa, puasa Ramadan kuat, nek wis kowe ngono menika, nek gak kuat gak puasa kok, puasa cukup membayar bedia bedia dengan pitung on, ngono lho. Dene umpama nek puasa ya ora apa-apa. Ana tegek yang itu semestinya gak kuat, ya jadi kok puasa kok mati ngono puasa. Wong sajane niku ro lakoni perintah Allah itu lah roh yang murni di perintah. Sedangkan puasa dipinta suci dari haid ataupun nifas bagi perempuan. Lek haid atau nifas lakoni poso niku mboten sah. Lek disengaja wis haid atau nifas kepanggil poso berarti niku dolanan hukume berdosa. Keutamaane poso niku ini dipeterangaken pilih poso niku dolane dipuntampikane Gusti Allah. Nah, niki perlu dimengertosi, awake kudu ngertos sarasane donga pinijabah. Jenenge wis dijabri karo Gusti Allah. Jawabane. Perlu dimengertosi poso niku tingkat-tingkatan. Siji tingkatane wong awam. Tingkatane wong awam niku pokoke ora mangan, ora ngombe, bukan perkara-perkara sembarangane poso dari subuh hingga maghrib. Sedangkan loro sing elit, posone wong elit niki menang makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa ditambah menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang menghapus pahalanya Ramadan. Lambene dijogo, ora gampang rasane. Mripate dijogo ora jalatan. Nah, pokoke menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Niki puasane wae khusus. Nek jenengan pengen mandi tenanan, yo ditingkat nek puasane. Aja men turu tak, ya benar turu pahala. Ya dulu kita tak terus mumpung bulan barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat di gurame sanes itu, gitu loh. DPDP apa nih perintah Gusti Allah? Enggak cuma nih seturnya saya baca, enggak seturnya rambu akan nutut mumpungnya, mantap. Ya itu jadi dalamnya. Sing terakhir pasane sholas NIT elit tentara tentaraan pasukan apa nih lah kok pasus gitu tentara kan berdiri nih sing tentara khusus memang sing tentara khusus benar nih pasane mana pasane mau khusus ya khusus menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa dan menjaga anggota lahir dan menjaga anggota badan apa anggota lahir dan batin dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Entar. Makanya jaman bisa itu lepas poso benar-benar tidak dipedini marang Gusti Allah. Entar. Tadarus dan sebagainya. Nah, benar melek. Nek melek itu tidak ibadah juga lakon ibadah ya nampak dilarang boleh duit boten bahkan saya dinahari ketika berpuasa dan itu kita sedang tegaran jadi hal ini ku ulama rosidin ingkan nama sekawan tetapi hasilnya ini hasil dari kurma yang baik-baik yang bagus iku dirangnya mana kalau sembuh kok sengelak-elak iku dipangan dewi iku para wong dhisik ngoten niku. Wong dhisik mungkin saniki ya kadose ya dibawa adoh. Kan dados menjaga lahir batin dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah niku pasane khawasul khawas iki dumane cara struktur mebak. Makane kula iki duwe guru nggih. Di guru Banten amin duya dan nyati ketika terawih itu satu terawih satu kata
mesti jamek, terutamanya ya mesti jamek apa? Satu kali terawih, satu kali sadus. Niku kerana apa? Boleh fadilah, fadilah terutama momen yang bulan Ramadan. Dari nanti lupa sahih menaik salamu mesiam dilanjut baru kapoi menaik salamikan dilasar. Kira-kira orang yang berpuasa yang cuma puasanya itu cuma lapar. Dan banyak sekali orang yang melakukan sholat kecuali cuma berjaga nek melandak apa? Krono boten dingelmo ngene lho. Nek poso bener makan minum tapi kok piyambake iku amen krasani ae. Nah niku sing lebetu lebur balanya poso gitu dan bukan rasa-rasa maidu dan sebagainya. Jika semangat Bapak Sani Talubur Niko mungkin ini kalau ikut yang ingat soleh-soleha yang ingat tujuh itu yang tujuh akhirat ikut kurang ikut pulang yang tanganku dan ingat sama kata-kata ikut Wallahu maafi ilah wali.